Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyar al-Muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Hari demi hari telah kita lalui dalam perjalanan panjang ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan tak terasa Ramadan tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala beliau berkata Ala wa inna syahrakum qada akhadan naqsa fazidu antum fil amali Ketahuilah sesungguhnya bulan kalian yaitu bulan Ramadhan ini terus menerus berkurang. Maka hendaklah kalian tambah dan tingkatkanlah frekuensi dan juga kualitas amalan kalian. Hari-hari ke depan masyarakat ma muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan hari-hari yang krusial. Hari-hari yang sangat menentukan. Hari-hari bersejarah yang kelak akan tercatat dengan tinta-tinta amalan kita. Apakah ketika bulan Ramadan ini berlalu, kita termasuk bagian dari yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai sabdanya. Bansama Ramadana imanan wahtisaban gufir lahu ma taqaddama min dambi Waman qama ramadhana imanan wa ihtisaban gufir lahu ma taqaddama min dambi man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban gufir lahu ma taqaddama min dambi walillahi utaqau minan nar wa fi kulli lailah apakah kita akan termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka karena puasa kita karena salat malam kita karena ibadah kita di malam-malam Lailatul Qadar ataukah jangan-jangan wal -iyadu billah justru kita termasuk bagian dari orang-orang yang diberikan ancaman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ragima anfu rajulin adraka ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lahu rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa alju wa fihi lailatul qadri faman hurima khairuha faqad hurim Apakah kemudian justru kita akan termasuk bagian dari orang-orang yang diberikan ancaman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tidak mendapatkan kebaikan apapun dari ibadah puasanya. Lalu kemudian dia juga termasuk bagian dari orang yang ketika bulan Ramadan itu keluar darinya, pergi meninggalkan dirinya dalam keadaan dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau termasuk juga bagian dari orang-orang yang tidak mendapatkan daripada malam kebaikan yaitu malam Lailatul Qadar. Masyarul Ma muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita di bulan Ramadan ini tidak ditentukan oleh bagaimana kita memulainya tidak ditentukan dengan sebaik apa kita memulainya tapi perjalanan kita di bulan Ramadan ini justru ditentukan oleh dan dengan sebaik apa kita mengakhirinya karena innamal a'malu bi khowatimiha sesungguhnya amalan itu tergantung pada Akhirannya, maka tidak ada kata terlambat untuk kita memulai, sebagaimana tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di hari-hari yang sebelumnya. Maka selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan hidup kepada kita, maka artinya di saat itu. Allah subhanahu wa ta'ala masih menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Masyurul Ma muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Waktu-waktu yang istimewa, seringkali puncak kebaikannya itu terletak di penghujungnya. Terletak di akhirnya. Misalkan pada 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, kita ketahui dari hari pertama sampai hari yang ke-10 itu adalah merupakan hari-hari yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dan hari-hari yang terbaik untuk memperbanyak amal soli. Namun, kebaikan puncaknya itu justru terletak di akhirnya, yaitu di tanggal 9 dan juga di tanggal 10 Dhul Hijjahnya. Begitu pula kemudian juga dengan hari Jumat, di mana doa-doa kita itu sangat-sangat didengar oleh Allah, jalla waala', dan merupakan waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah, jalla waala', itu justru terletak di penghujungnya, di akhir Jumatnya, yaitu setelah sholat Asar. Begitu kemula kemudian di malam hari waktu yang paling mustajab waktu yang paling dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala yaitu terletak di penghujung malamnya di sepertiga malam terakhir dan yang terutama ketika memasuki waktu sahur pun demikian bulan dengan bulan Ramadan maka puncak kebaikan daripada bulan Ramadan itu bukan terletak di awalnya tapi puncak segala puncak kebaikan di bulan Ramadan itu justru terletak di malam-malam terakhirnya, di sepuluh malam terakhir, malam-malam yang jauh lebih baik dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya, malam-malam di mana Rasulullah SAW, beliau meningkatkan frekuensi dan juga intensitas ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis. yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu mi wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila bulan Ramadan telah memasuki 10 malam terakhirnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecangkan ikat pinggang beliau dan kalimat ini adalah merupakan kiasan kata para ulama terkait tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan ibadah beliau sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan di malam-malam dan juga di waktu-waktu yang lainnya wa ahya lailahu dan ketika memasuki 10 malam terakhir maka nabi SAW alaihi wasallam juga membangunkan keluarganya mengajak serta keluarganya untuk ikut beribadah kepada Allah subhanahu wa taala wa lailahu dan beliau menghidupkan malam-malam beliau wa'ai kodo ahlahu dan beliau kemudian juga membangunkan keluarga keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Nabi SAW Alaihi Wasallam digambarkan bagaimana luar biasa ibadah beliau di sepuluh malam terakhir daripada bulan Ramadhan. Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di sepuluh malam yang terakhir sesuatu yang tidak beliau lakukan di waktu-waktu yang lainnya Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum wa li muslimin fa innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahi wakafah, wassalatu wassalamu ala nabiyyil al mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa al muslimin, jamaah salat jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Kalau perjalanan kita di bulan Ramadan ini, kita ibaratkan sebuah perlombaan Dan sekarang kita berada di tengah-tengah perlombaan maka pada umumnya, ketika berada di tengah perlombaan, maka pesertanya tidak terlepas dalam tiga keadaan. Yang pertama, mereka-mereka yang belum sampai pertengahan sudah berguguran. Lalu kemudian tidak punya kesempatan untuk bisa mencapai garis finish. Kemudian keadaan yang kedua, mereka-mereka yang ketika sampai di pertengahan perlombaan, tapi dalam keadaan tenaganya sudah banyak terkuras dalam keadaan kehabisan bensin maka orang yang kedua ini tentunya punya kesempatan untuk bisa mencapai garis finish tinggal bagaimana cara dia mengelola semangatnya mengelola tekadnya untuk bisa mencapai garis finish atau bisa jadi di tengah perjalanan, karena dia kehabisan bensin dan dia melihat orang-orang yang sudah gugur lebih dulu, sudah bisa minum-minum, sudah bisa berleha-leha dengan kegiatannya, akhirnya kemudian dia tergoda, lalu memutuskan untuk selesai dari perlombaan tersebut. Kemudian, jenis yang ketiga, mereka yang memang dari awal lomba, mereka punya hasrat dan tekad yang tinggi. Saya pengen menang di perlombaan ini saya pengen menjadi juara, saya pengen mencapai garis finish, maka mereka masih kemudian menjaga motivasinya, bahkan kemudian menambahkan motivasinya, karena mereka berharap agar bisa keluar menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Maka demikian pula ma'asyurul muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Keadaan mus kaum muslimin, di pertengahan bulan Ramadan ini, tidak terlepas dari tiga keadaan: mereka-mereka yang sudah berguguran di awal-awal Ramadan, di mana awal di awal-awal Ramadan mereka semangatnya luar biasa, tapi kemudian bersamaan dengan berlalunya hari demi hari, akhirnya kemudian mereka memilih untuk menyerah. Kemudian, yang kedua, dan tentunya nasihat ini kami sampaikan kepada kelompok yang kedua dan kami rasa ini adalah kebanyakan daripada kondisi kaum muslimin pada saat sekarang ini. Mereka masih bertahan sampai pertengahan Ramadan, tapi sudah merasa kehabisan bensin. Di awal Ramadan bisa membaca Al-Qur'anul Al Karim 2, 3, 4 sampai 5 juz. Tapi begitu memasuki pertengahan Ramadan syukur-syukur bisa satu juz. Dan kemudian lebih parahnya adalah mungkin di antara mereka ada yang hanya membaca satu atau bahkan dua halaman saja. Maka kepada mereka yang saat sekarang ini kehabisan bensin dan kepada mereka yang masih menjaga semangatnya sampai akhir Ramadan, maka kami sampaikan perkataan daripada Al-Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Ya aqdam as-sabri ihmili baqiyal qalil tadakkar halawatal wisali yahun alayka murral mujahadati qad alimta ainal manzil wahai jiwa-jiwa yang menapaki jalan kesabaran teruslah jaga kesabaran kalian baqiyal qalil perjalanan kita menyisakan sedikit lagi tadakkar halawatal wisal maka ingatlah bagaimana manisnya kelak, ketika kemudian seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yahun alaika murral mujahadati maka niscaya hal tersebut akan menjadikan pahitnya perjuangan akan terasa ringan wa qad alimta ainal manzil karena engkau telah mengetahui di mana rumah dan tempat peristirahatanmu yang sesungguhnya yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jemaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, untuk bisa isi komah, menjalani bulan Ramadan ini sampai tuntas. Ini bukanlah perkara yang mudah. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita harus menyandarkan diri kita kepada zat yang maha kuasa. Kepada zat yang Maha Memberikan kekuatan, kepada zat yang Maha Memberikan pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mempertahankan ibadah kita di bulan Ramadan ini, kecuali dengan hidayah, dengan taufik dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kemudian ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. والله تعالى أعلم بالصواب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح ولاة أمورنا ووهدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه اللهم فض بلدنا اندونيسيا وبلاد المسلمين عامة من كل سوء ومكروه، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم فرق جمعه. وشتت شملهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم اقيم الصلاة.